Oke teman-teman, jadi kita sudah mendarat nih di tengah-tengah pulau yang dimana tadi dikelilingi sama lautan air, dan ini ada satu pulau yang dimana dihuni sama satu rumah, dan di rumah ini hanya ada satu orang, yaitu Pak Kusni ya teman-teman. Ya, jadi pokoknya kalau kalian penasaran kenapa Pak Kusni tinggal sendiri di pulau ini, kita akan tanya-tanya dan ikuti terus videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jangan lupa di support dulu nih channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung aja yuk ke Pak Kusni teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, jadi saya sudah berada di pulau teman-teman. Jadi pulau ini itu memang tidak ada sama sekali rumah, yang dimana ini ada satu rumah dan tinggal di sini hanya sendiri ya teman-teman. Nah tuh, dan itu adalah rumahnya Pak Kusni ya teman-teman, yang dimana Pak Kusni ini tinggal di pulau hanya satu orang tanpa ada yang menemani, hanya ayam sama kucing kata infonya teman-teman ya tuh. Nah tadi kita turun dari waduk sana ya teman-teman, dan sekarang kita sudah mendarat di pulau yang dimana pulau ini tidak ada kehidupan sama sekali, hutan semua teman-teman, hanya ada satu rumah ya teman-teman. Oh, kita akan langsung aja yuk tanya-tanya dan seperti apa Pak Kusni ini, yang dimana infonya ini ada, beliau ini adalah dulunya pengusaha batu bara teman-teman. Nah tuh, jadi di sini banyak pohon bambu ya teman-teman. Jadi sini pohon bambu semua. Nah di sini sudah ada narasumber kita, dengan bapak siapa pak? Bapak Debleng. Bapak Debleng. Ya. Nah Bapak Debleng, mengenal Pak Kusni ini sudah berapa lama nih? Kenapa Kusni? Kenal Pak Kusni ya sejak saya masih sekolah SD udah kenal pak. Oh udah kenal. Ya. Memang beliau emang tinggal di sini ya? Tinggal di sini. Kalau dulu dia masih punya kampung, jadi cuma pagi ke hutan, sore pulang gitu. Kalau sekarang ini sekitar 25 tahunan dia menetap di sini di hutan. Menetap di sini. Ya. Nah jadi Pak Kusni ini sebelumnya katanya pengusaha batu bara ya, betul ya? Kalau saya sih nggak tahu persis pak ya, karena saya masih kecil, aja gitu, cuma ya. Saya dengar-dengar dari orang tua emang dia bekas pengusaha sukses batu bara, di bidang batu bara gitu ya. Ya karena katanya dengar-dengar dia kena tipu apa gimana gitu, jadi dia kena depresi, makanya sekarang jadi gini. Oke oke. Nah berarti Pak Debeng sering ketemu sama Pak Kusni? Tiap hari. Tiap hari ketemu. Tiap hari, tiap malam. Tiap malam. Ya. Namun di pulau ini tidak ada rumah sama sekali ya pak, cuma ada sekarang satu aja ya Pak ya, Kusni ya? Tidak ada, cuma Pak Kusni doang. Pak Kusni. Iya. Berarti nggak ada lampu juga listrik ya? Nggak ada. Nggak ada cuma ya? Cuma pakai baterai, kalau penerangan buat malam dia pakai baterai doang. Pakai baterai aja ya. Oke oke, terima kasih Pak infonya Pak. Siap. Nanti pak, saya akan ngobrol-ngobrol sama Pak Kusni. Siap. Ya. Oke, makasih Pak. Silakan. Nah, tuh, ada Bang Dan juga tuh. Bandang, tadi sudah ketemu Pak Kusni? Wis sudah. Udah. Terus gimana ngobrol apa ngobrolnya nyambung nggak? Nggak nyambung, lo pakai Sunda, nggak nyambung lah. Aku nggak ngerti kalau pakai Sunda kan. Kamu nggak ngerti Bang Dan? Tapi kok bahasa Jerman tadi ngerti aku. Nggak Sunda nggak ngerti. Itu dari tadi nuhun 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 tapi nggak keluar ya. Siapa di dalam tuh? Sikuk ya? Iya, nuhun ya Pak, nuhun nggak keluar tuh. Oke, jadi sikuk lagi di dalam, kita akan coba lihat-lihat sekeliling rumah Pak Kusni ya teman-teman. Nuhunnya Pak ya, nggak keluar tuh. Nah, teman-teman dari itu. Di sini banyak pohon-pohon bambu. Nah, itu emang di sini tuh hutan semua ya, teman-teman. Oke, guys. Jadi berhubung aku juga besar pada sini ya, dan Pak Wisnu itu sebenarnya
Nah teman-teman, jadi ini rumahnya Pak Kusni teman-teman. Nanti kita akan ngobrol kan, sana ada Bang Ben juga. Nah jadi ini ada sampah-sampah juga ya teman-teman. Tapi ini bukan sampah, kayak ini dikumpulin nih. Karena ini khusus botol-botol air minum ya teman-teman tuh. Nah jadi itu juga ada botol-botol bekas, karena emang berarti Pak Kusni itu ngumpulin botol-botol bekas ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini banyak kayu-kayu. Nah ada kayu-kayu juga, dan ini ada kampak teman-teman tuh. Nah mungkin ini keseharian Pak Kusni di sini ya teman-teman tuh. Nah mungkin buat masaknya atau apa ya teman-teman. Apa dijual juga ya kayunya ya? Pak, ini kayunya buat dijual atau buat dijual? Oh, dijual. Ya kalau kayak bagus kayak gini itu buat dijual, nanti kalau udah ada pesanan diikat baru dibawa nyebrang ke keluarga. Oh. Berarti emang aktivitas Pak Kusni itu jual kayu ya? Jual kayu sama bikin arang. Bikin arang? Iya. Arang untuk dibakar ke sate atau gitu. Oh gitu. Dan nyumpainya ke warung apung. Oh, warung-warung. Berarti aktivitas Pak Kusni di sini bikin arang sama jual kayu. Kayu bakar. Kayu bakar. Jadi ada sewaktu-waktu, misalkan ada warga yang nyuruh kuli gitu, kayak kita ngebersihin rumput, ngebersihin kebun, bisa. Gitu. Oke Pak, saya mau ketemu Pak Kusni dulu Pak ya. Siap. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya aktivitas Pak Kusni. Nah jadi ini teman-teman lokasi rumahnya dan keadaan rumahnya Pak Kusni ya teman-teman. Ini masih ada bambu-bambu. Dan ini hanya pakai karung ya teman-teman. Saya nggak bisa ngebayangin kalau di sini ada hujan deras teman-teman. Di sini ada botol-botol keras juga, mungkin dikumpulin untuk dijual juga ya teman-teman. Nah tuh, itu adalah kalinya. Di sini hutan semua, yang dimana sekarang ini sudah menjadi pulau ya teman-teman, yang ditempatin sama Pak Kusni seorang diri di pulau ini teman-teman. Nah Pak Kusninya ada nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuma sehat Pak Kusni? Damang Pak, damang. Berarti henteu tiasa bahasa Indonesia. Aduh, tiasa panabdi mah teu tiasa, urang sabiasa. Acara tos urang akrab karena sakolahan Pak. Pan acara abdi mah teu tiasa ka bahasa dina sakolahan Pak. Berarti bahasa Sunda bae ya. Sunda bae parah. Abdi asli Sunda Pak. Abdi asli Sunda Kang. Jadi kumaha ya kabarna Pak Kusni? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Nah ini Pak Kusni di rumah ini sendiri Pak Kusni ya? Nyalira bangun Pak. Nyalira. Sesabaraha lami di dia? Ay dina kadidaan mah Pak, abun dina urang ngira apanya. Karena 25 kena 30 tahunan Pak, aya. 30 tahunan. Dia ari tia kacara pantur satiasana gaduh tanah. Ieu sareng urang kana kepada melan ngiring ka urang dieu Pak. Ai pribadi mah si urang situyang Pak. Ngobubuan ka dia mengiring gitu ka dulu-dulu ngiring damel. Nuhun-nuhun. Sa aya-aya baba di ngahuma pangebon nyawah gitu tadina Pak keureup cacan ngalari gitu Pak. Nuhun-nuhun. Satu acan iya jadi waduh muncan ngalali dan banaya cita-cita Pak ban karanung ku iya negara ku cai persatu iya mau dipersatu ku negara jadi terus ngalali adi mah sekalian di dia gitu parah.
Jadi kampung kurma ini ramai Pak nya? Ramai Pak. Kampung kurma. Nama tersepinya. Nah, nyepi ayah bapakmu. Bapak di dia nyalira. Nah, kira-kira dia nyalira baik di dia. Sekalian Pak lah itu ya. Orang nyabrang kepala itu melarian ke Dharma siang wengi nak orang nyabrang ke dia capek ini lah jauh ke sabrang itu orang sedingali nak orang nyabrang ke pribadi baik parah ayo duduk mah orang sekalian atau di dia baik itu sekalian kebonan naon gitu pas so. Iya. Jadi di dia aktivitasnya non baik ya Pak Kusni di dia satia-satiasa baik Pak minum ayam lalu sabar ayam ayam mah tidak orang kerkawit maparo gitu Pak ayo nak nyampe kak lilan kak ayo nak ayo baik ikut 30 Pak Sugan 30 ayam alhamdulillahnya sernya ayam alhamdulillah Pak sakit mana kacara ini terus naon deh damal naya itu ayo deh Pak terus daya orang kepiaran berarti ayam diical apa kuma air sok ayam nu orang karti mengical gitu Pak menka payuna kayona atau ala kene ainu palayan iya masuk mesen gitu masuk ngicara baik kasabrang sok ayan mesen ka dia kasihkeun pan kadur kira surang tadina kawit iya Pak meparo berarti teu aya lampu dia Pak ai kanggo lampu mah teu kapeser dina jaman dina minyak na Pak ku batu baterai bae batu baterai dia irit batu baterai pan Pak berarti meseran baterai teu masang urang lampu biasa kanggo minyak lah. Terus hari mama aku mah timah mama tuh masa kayak terus iya gaduh tuh nyabrang pati asapan oh nyabrang meser berarti mohon tapi masa kayak dia mohon siang mau gigit kan sok am kali tuh Pak ayo ngikalinya ke rumah aku kau di tuh para panjaya gitu Pak tapi sok masak ini tera masak masak di dia kok oh, masak oke okay. Masak nama iya mantas surang tadi tuh kayak masak nama kapal dia nyabrang Pak dia urang kedudukan pada dia. Tapi dia nyalira sieun teu Pak. Atuh urang ai sieun mah atuh urang bubuan tos akrab Pak ngaran sieun urang di hutan ieulah. Sieun mah Pak atuh ku bubuan bae urang sami-sami bae kitu lah Pak. Tapi pernah teu aya kejadian kitu anu aneh-aneh muga-muga kasalametan bae Pak anu urang atos-atos meunah sugan ja urang ka sakieu mah alhamdulillah Pak lah. Alhamdulillah. Tapi pernah aya aja dulu lah kurang tong di carios kontak lu kurang kalau bangsa gaib nih dah nu atas murang nyunken ke salamatan baik gak dibuktikan orang iya nak nak jenis nak itu Pak itu maksudnya iya Pak naon hewan-hewan itu kan gitu itu kurang ayah Pak naon-naon yang ngaran kadu hurah hewan iya gitu ayah masing-masing masing penting mah orang mah dinyatakan ke salamatan abe Pak lah. Oh, penting mah masing-masing lah nyapanya. Mohon Pak, karena masing salam, masing sehat terus Bapak. Iya. Ya. Tak kalinya kamu ingin ke apa? Oh, sing sehat, orang sami-sami, numpang saya itu. Jadi ngalian tuh mana Pak nyak? Kalian? Ngalian tuh mana hari ini? Keng. Ah, sok Pak, sok. Satu. Laun-laun. Nah, jadi teman-teman tadi Pak Kusni pakai bahasa Sunda ya teman-teman mungkin. Yang tahu Sunda ngerti lah ya. Nah tuh jadi di sini ada ayam tuh ayam jago nih ya. Tuh ada ayam jago, ada kucing nih yang ceritain tuh. Kucingnya ada 1, 2, 3, 4 ada 4 kucingnya teman-teman. Nah jadi Pak Kusni itu tidur di sini teman-teman. Nah tuh suara ayamnya ya. Tuh ya teman-teman, ini kondisi tidurnya Pak Kusni ya kamarnya. Jadi ditemani sama kucing-kucing, nah sebelumnya diimpulin sama kucing, nah sebentar di sini ada kucing ya teman-teman. Lamun ibak di mana Pak Kusni? Ayo tampilan pan kadinya Kak. Cai kadinya, ayah, cai kadinya, cai mah. Itu dina getek pasok kadinya. Tampian mah. Oke oke, nuhun bagus nih infonya. Sami pali dina aya tampian sok kadinya. Oh iya, tampian oge. Oke, hatur nuhun bagus nih nya. Sami katampi Pak. Sehat-sehat bagus nih. Alhamdulillah muga panjang umurna nya. Sami katampi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi cukup sekian ya video kali ini cerita tentang Pak Kusni ya teman-teman. Yang di mana Pak Kusni ini dulunya infonya keluarganya itu adalah pengusaha batu bara yang tinggal di pulau sendiri hanya ditemenin sama
ternak ayamnya dan kucing ya teman-teman. Dan fokusnya juga tanpa ada listrik sama sekali ya teman-teman. Ya Masya Allah, semoga Pak Kusni sehat selalu dan banyak rezekinya ya teman-teman. Oke, jadi tetaplah selalu berbuat baik, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya teman-teman. Jika kita mempermudah urusan orang lain, insya Allah Allah akan mempermudah urusan kita. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.